Mesa, kita ke informasi berikutnya. Hujan deras yang turun sepanjang hari Rabu kemarin membuat banjir di Kabupaten Brebes meluas hingga merendam pemukiman warga di 6 kecamatan. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Pemali Brebes, Jawa Tengah. Daerah yang saat ini terkena musibah banjir antara lain Desa Pejagan Kecamatan Tanjung, Desa Pebatan, Desa Pesantun, dan Lengkong Kecamatan Wanasari. Jika sebelumnya ketinggian air hanya setinggi 25 cm, namun pada Rabu petang kemarin ketinggian banjir di beberapa daerah tersebut naik menjadi 60 cm. Air yang semula hanya menggenangi jalan-jalan kota dan pekarangan kini sudah masuk ke dalam rumah warga. Kendati banjir makin meninggi, namun sejumlah warga masih enggan mengungsi dengan alasan menjaga harta benda mereka yang masih berada di dalam rumah. Saat ini juga warga masih mengeluhkan pemerintah setempat yang menurut warga belum terlihat adanya tanda-tanda pengungsian didirikan, termasuk juga dapur umum, kendati banjir sudah mulai terjadi sejak pagi tadi. Terus, sampai ini, Pak? Pengungsi ya? Tambah Tambah besar. Awalnya berapa senti kira-kira? Tadinya sih cuma paling ya satu mata kaki lah. Terus sekarang udah? Sekarang udah hampir satu lutut orang dewasa. Terus ini keluarga ngungsi apa gimana? Ngungsi di saudara. Ngungsi di saudara semua. Iya. Berarti ini hampir jebol ya? Ya kalau jebol sih enggak, cuma merembes gitu loh Mas. Pada rembes semua gitu loh. Banyaknya retak. Iya. Tahun kemarin dari PU sudah kesini, katanya mau lapor ke Balai Besar ya. Ini kan ikutnya Balai Besar. Iya. Tapi sudah satu tahun nggak ada realisasinya di sini. Oh, iya.